Terus angkat. Nah. Oh, no. Belum nanti. Trolinya masukin dulu. Posisi dari pos yang dituju. Ini sudah melakukan proses loading atau unloading dari materi yang dibawa. Setelah waktu sekian detik sesuai dengan yang disetting, maka EGP akan melanjutkan menuju pos berikutnya. Nanti waktu membaliknya dikasih halangan Pak ya, di sini ya. Sudah. Saat ini EGP sedang menarik troli dengan kapal beban mencapai 150 kilo berjumlah 8 kabel roll ya. Dan kemudian kapasitas maksimum dari EGP ini sudah sampai 750 kilo. Oke, home positions.